Ramalan umum Aquarius. Jangan terlalu berharap berlebihan. Tumbuhkan sikap legowo, bisa jadi apa yang kamu terima saat ini adalah yang terbaik. Jangan berburuk sangka dengan keadaan kamu. Kamu telah memutuskan apa yang terbaik untukmu, dan kamu harus ikhlas menerima apapun konsekuensinya. Ramalan cinta, kamu yang single, mencintai dengan sepihak memang tidak menyenangkan dan bikin galau. Jangan berlebihan sedihnya, yakinlah kamu akan segera bertemu dengan orang yang tepat. Memendam cinta juga tak ada salahnya. Untung kamu belum mengungkapkan perasaanmu padanya, jika tidak rasa sakit yang akan kamu rasa akan berkali-kali lipat lebih sakit dari saat ini. Kamu yang berpasangan, membandingkan kebahagiaan kamu dengan pasangan lain hanya akan membuat kamu semakin sakit hati. Jadilah seseorang yang menyenangkan dan tidak mudah panik. Sudah saatnya untuk mengeluarkan apa saja yang ada di hatimu dan jujurlah pada pasangan. Dia akan menerima dengan baik pendapatmu. Kalian pun akan bahagia dan saling bersyukur karena telah saling menerima satu sama lain. Ramalan keuangan, hubungan. Kamu dengan rekan kerja kurang berjalan dengan harmonis. Tidak perlu tergoda dengan pesona pekerjaan lain. Ingat, apa yang kamu dapatkan saat ini tidak mudah kamu raih. Benci ke rekan kerja, sewajarnya saja. Kalau bisa, buang jauh-jauh rasa benci itu dan mulailah berteman dengannya. Kini keuangan yang mengerikan di minggu lalu akhirnya bisa diperbaiki. Ada pendapatan tak terduga yang membuat kamu cukup bahagia. Hindari pergi ke pusat perbelanjaan agar minggu depan tak seperti minggu lalu. Sekian prediksi mingguan untuk zodiak Aquarius. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih.